Assalamualaikum sobat bonsai semuanya. Kali ini saya akan mereview bahan ini sobat bonsai. Ini yang sudah saya upload pada tanggal 4 Juli 2023 yang lalu sobat bonsai. Ini hampir 3 bulan dan ini sudah ada perkembangan sobat bonsai. Ini saya iris dulu dan videonya ada di deskripsi sobat bonsai. Nah, kali ini saya akan memotong rantingnya sobat bonsai karena ini rantingnya sudah besar. Karena ini nutrisinya lari ke sini sehingga yang ke bawah tidak terkirim nutrisi sobat bonsai sedikit. Karena lebih dominan ke yang ini. Lihat tuh. Itu sedikit perkembangannya dan perkembangannya lebih dominan ke yang ini sobat bonsai. Nah, kali ini saya akan memotongnya dan juga akan membuka bautnya sobat bonsai. Karena ini sudah bisa dibuka bautnya. Ini sobat bonsai, ini sambungannya sudah sangat menyatu. Dan ini saya sudah iris dulu. Ini sambungannya sobat bonsai, ini sudah bisa dibuka bautnya. Karena ini sambungannya sudah tidak terlihat kecuali ini karena ini dulu tidak tersambung, tidak ditumbuhi kambiumnya tidak menyatu dulu. Dan ini juga sobat bonsai, ini sambungnya sudah tidak ada lagi, tidak terlihat. Nah, maka dari itu ini sudah bisa dibuka bautnya sobat bonsai. Dan ini cuplikan video yang dulu waktu baru pertama kali saya kuliti sobat bonsai. Ini tidak saya pahat, hanya saya iris saja dengan pisau. Dan ini adalah sambungannya dulu sobat bonsai. Dan ini pembuatannya sangat sederhana karena ini dulu waktu saya baru bukan pertama kali, ya awal-awal saat membuat ini sobat bonsai. Ini pada tanggal sekitar bulan Mei atau bulan Juni pembuatannya sobat bonsai. Ini fotonya karena saya tidak memvideokannya sobat bonsai. Ini sobat bonsai, ini sebelum saya buat, waktu baru saya cangkok, dan ini setelah saya buat. Ini lebih dari setahun yang lalu sobat bonsai, sekitar bulan Mei atau bulan Juni, saya lupa sobat bonsai, tahun 2022. Dan sampai saat ini masih baik-baik saja sobat bonsai, malah perkembangannya sudah nampak dan kambiumnya sudah tertutup sobat bonsai. Ini sobat bonsai, kenapa saya iris seperti ini sobat bonsai, karena nanti saya akan membuat pola seperti ini sobat bonsai agar sisi sikunya ini hilang atau paling tidak mengurangi sisi tajamnya ini sobat bonsai. Paling tidak nanti seperti ini kira-kira sobat bonsai. Ini dulu batangnya lurus seperti yang sampingnya itu sobat bonsai, biasa saja kecil, tapi saya iris akhirnya seperti ini setelah sekitar 2 tahun atau 3 tahunan ini sobat bonsai. Lihat sobat bonsai, ini kesannya seperti dipelintir, meskipun ini sebenarnya hanya diiris kulitnya saja sobat bonsai. Dan nanti target saya untuk yang ini nanti akan seperti itu sobat bonsai, karena ini nanti saya bautnya akan saya buang, akan saya lepaskan karena ini sudah cukup kuat untuk menahan sambungannya sobat bonsai, karena sambungannya sudah menjadi kayu kambiumnya karena ini sudah mengalami pembesaran. Nah, ini sobat bonsai, ini sudah saya cabut, tapi tadi videonya tidak terrecord karena mungkin saya tidak memencetnya sobat bonsai. Saya kira sudah terrecord tapi ternyata tidak terrecord sobat bonsai. Ini sobat bonsai, maaf sobat bonsai, kameranya goyang
karena saya tidak memakai tripod karena ini posisinya tinggi sobat bonsai, karena kaki tripodnya tidak memungkinkan untuk menjangkau area ini sobat bonsai. Dan ini sobat bonsai, ini sudah mulai berkarat karena ini tidak, dulu saya belinya tidak, bukan yang stainless sobat bonsai. Ini karat ini sudah lebih setahun. Namun menurut saya sobat bonsai, meskipun tidak dibuka skrupnya itu tidak masalah. Tidak, menurut saya tidak begitu mempengaruhi pada kesuburan pohonnya, karena banyak faktanya meskipun pohon itu dipaku tapi tidak mati sobat bonsai. Dan saya akan memotong rantingnya sobat bonsai karena ini pertumbuhannya lebih dominan ke sini sehingga ke bagian yang bawah tidak terkirim nutrisinya sobat bonsai. Ini sudah sebesar jari saya sobat bonsai, sebesar jari kelingking, juga akan saya potong karena ini terlalu dominan ke sini pertumbuhannya. Dan ini seperti jari telunjuk saja sobat bonsai, ini juga saya potong. Ini juga sobat bonsai, ini meskipun ini ke bawah tapi saya akan memprioritaskan ke paling, ke bagian yang paling bawah itu sobat bonsai. Nah, karena sancang menurut saya itu sobat bonsai, kalau ada sebagian yang di loss maka sebagian yang lain akan kekurangan nutrisi sobat bonsai, dan kurang sehat, bahkan mati sobat bonsai, berbeda dengan bahan sentigi. Kalau santigi itu meskipun menggantung kecil, rantingnya kecil, lebih dominan ke yang lain, itu tidak mati sobat bonsai. Itu menurut pengetahuan saya. Ya sancang meskipun punya banyak kelebihan sobat bonsai, yang daunnya semula besar menjadi super mikro dan juga pertumbuhannya cepat dan mudah ditangani, juga penyatuan kambiumnya cepat juga sobat bonsai. Maka dari itu menurut saya memanfaatkan kelebihannya sancang itu ya untuk dibuat seperti ini sobat bonsai, karena sancang itu memiliki kambium yang tidak mudah menguap seperti itu sobat bonsai. Oke sobat bonsai, sekian dulu untuk video kali ini. Karena hari ini saya hanya mereview untuk membuktikan bahwa pembuatan yang saya lakukan itu tidak temporer sobat bonsai, tidak sementara tapi permanen. Dan bagi sobat bonsai yang belum percaya akan hal ini, bahwa pembuatan seperti ini permanen, tunggu review-review selanjutnya atau beberapa tahun selanjutnya sobat bonsai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.